Gedung Juang 45 ini mewakili semangat perjuangan para pemuda yang menyala untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kini Gedung Juang 45 kita pilih sebagai titik awal untuk memulai perjuangan dalam perjalanan perubahan untuk memenuhi dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Perjalanan kami berdua disertai seluruh partai, pendukung pengusung, dan relawan ingin meneruskan jalan perubahan yang telah dimulai pada 4 tahun yang lalu, yakni perjalanan menuju Indonesia maju. Dalam waktu 4 tahun ini, atas pertolongan ridho dan kuasa Allah yang Maha Kuasa, kita telah meletakkan fondasi-fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk dapat bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, bergerak lebih kuat lagi ke arah masa depan. Saya yakin Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin adalah figur yang tepat untuk mendampingi saya melanjutkan menempuh jalan perubahan itu. Beliau adalah sosok yang utuh, sosok yang utuh. Ulama yang bijaksana, ulama yang dihormati umat Islam di seluruh tanah air. Beliau memiliki